Tangis Inam pelayan seksi pecah saat kehilangan anaknya 20 tahun lalu cuma bisa sujud di aspal. Tangis artis senior ini pecah saat kehilangan anaknya 20 tahun lalu. Anak dari artis senior ini diduga dibawa kabur oleh sang mantan suami. Sang artis senior bahkan hanya bisa sujud di aspal saat anaknya dibawa kabur 20 tahun lalu. Kalian pasti sudah tak asing dengan sosok artis senior ini. Artis senior ini cukup terkenal di era 2000-an. Sosok artis senior ini adalah Sarafi. Sarafi mulai dikenal publik semenjak memintangi sinetron Inam Pelayan Seksi. Lama tak terlihat, Sarafi mendadak curhat pilu soal anaknya. Pasalnya, Sarah sudah 20 tahun kehilangan anaknya. Sang anak diduga dibawa kabur mantan suaminya. Curhatan itu disampaikan Sarah saat jadi bintang tamu di program acara Pagi-Pagi Ambiar Trans TV yang tayang di akun Instagram @lamegosip pada Minggu 11 Februari 2024. Pada awalnya, Sarafi mengaku terakhir kali melihat Gibril masih berusia 18 bulan. Tangis sang artis senior bahkan langsung pecah saat menceritakan kronologi kehilangan anaknya. Lagi sholat, tahu-tahu suara Aisyah nangis, "Gitu, ya pas begitu saya salam, saya lihat si Gibrilnya udah pergi," ujar Sarafi. Sarafi mengaku sudah berusaha mengejar sang putra yang diduga dibawa kabur sama mantan suami. Selari kejar gitu, cuma bisa melihat punggungnya Gibril. "Terus saya cuma bisa teriak, Gibril, Gibril gitu, cuma bisa sujud aja di aspal. Abis itu gak pernah ketemu lagi sampai sekarang," sambungnya. Bahkan untuk berhubungan dengan pasangan pun kini tidak berjalan mulus, bahkan hanya untuk mengetahui bagaimana kabar anaknya. Sehari dua hari dia Aisyah bilang, "Mimi pinjam telepon Mi," terus dia teks, "Assalamualaikum Abi, this is Aisyah," terus akhirnya ayah telepon. Aisyah kecewa, dia langsung tutup telepon, sampai sekarang udah gak ada komunikasi lagi, ungkap Sarafi. Pemain sinetron Inam Pelayan Seksi itu khawatir tak akan memiliki kesempatan bertemu dengan putranya lagi. Namun wanita yang lahir di Riau ini memiliki satu harapan utama sebelum meninggal, yaitu menyatukan putrinya Aisyah dengan sang kakak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.